Assalamualaikum dan what's up geng, saya mau berhenti dulu tapi sebenarnya mata macam ada bergerak sesuatu. Burung. Kau tadi bekas. Tadi red tidak nomor selesai, so, tadi masa di Brunis jadi kena. Sekarang sudah berada di ini di Spanggar, Petronas Cirebon. Dia akan meneruskan perjalanan menuju ke satu tempat untuk camping pada petang. Baik, lagi. Sebenarnya saya akan bersama dengan kaki camping Borneo akan ke Tampunan. Sakitnya saya belum kasih info dorong yang sempat di sana. Oke, apa nanti kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, sekarang saya baru berlokasi Gunung Emas belakang tadi. Jadi di depan nanti ada satu lagi Puncak Damai. Jadi di situ Puncak Damai yang disangkan menaikkan salat fardu asar. Ada satu masjid kurang di Puncak Damai. Kacang sampai sampai di kampung ini ada lagi dalam 30 menit. Ini dia. Ini adalah surau yang sebegitu tadi itu. Jadi keadaan dia semakin besar surau ini. Ini tempat ambil wudhu ya. Oke, tempat ambil wudhu di sini. Tandas di sini. Ini tandasnya. Ya, tandasnya satu. Tempat ambil wudhu di sini. Ada lampu solar juga. Ini laguan mau pergi ambil wudhu lah, laguan untuk sembahyang di sini. Tempat simpan kasut ada sekitar sini. Nah, ini ruang sholat ya. Dulu kecil ya, sekarang sudah apa nih di naik taraf. Rasanya ini yang awal nih. Nah, ini rasanya ini yang awal, yang asal ini. Oke, ini dinding nih. Jadi sekarang sudah dibesarkan, dipanjangkan ke belakang. Alhamdulillah. Apa nih? Semakin inilah di naik taraf lah. Oke, yuk kita sholat di sini. Motor di situ. Motor parking di luar. Oke, yuk. Ya ya. Kecil, welcome. Ini masa di surau tadi sempat bercerita dengan ada pakcik itu yang tinggal sebelah surau, cerita pasal masa DIY juga. Ada barang yang kita perlu beli dari. Oke, sekarang sudah masuk maghrib. Sebenarnya kejap di masjid di Tamburan ini. Ada dalam 550 meter lah dari DIY. Mana masjid ini?
masjid balai polis. Saya akan sembahyang di Petronas lah. Sebab saya ingat saya dulu si Tabuna ini di atas bukit. Ada silap lah. Tapi tadi sudah tersilap. Tak tersilap. Pergi pada polis pula. Mungkin dia kali masjid ya. Nah ini cadangan pembina masjid. Dia. Yeah. 2025 dijangka siap masjid. Baru saya akan rekamlah untuk mendengar bagaimanakah terjahan saya dengan kawan-kawan kaki camping Borneo. Jom. Sekarang yang terakhir. Your destination is on the left. Terik ni. Hai kau. Skill lah. Skill lah. Pertanyaan kopi tu bi. Hai, saya bilang macam mana datang? Sini kau. Anu. Sama. Kasih. Inilah. Oh, ini kucing tu. Kasih. Macam orang kita.